Tandisi lagi. Dia bilang, ini terakhir, Ma, terakhir. Makanya Mama bilang, kok terakhir? Buktinya bukan yang terakhir, buktinya masih aja. Kamu kapok, Kak? Enggak, kapok lah, Ma, pasti, katanya. Setiap ketemu Mama, kenapa aku mesti nangis? Karena ingat aku janji aku sama Mama untuk naikin umroh. Itu yang selalu dia sebutin. Terus terkait Tante hadir hari ini, apa permintaan juga dari Sandi sendiri buat Tante hadir atau memang dari Tante sendiri yang... Enggak, Tante pengen bener gak menerima keputusannya langsung. Mendengar dan menerima semua keputusannya dia langsung. Pengennya berapa tahun? Tante kan dituntut kan 6 tahun kan? Dari Tante sendiri inginnya diputus vonis berapa, Mas Sandi? Kalau kita berharap dari pihak keluarga, dari pihak kuasa hukumnya, ya kita berharap bebas, gitu. Artinya ya paling tidak untuk rehab. Jadi sebetulnya Sandi tidak bisa menerima hukuman. Sandi tidak salah menurut kami ya. Dia terjerumus, sakit, terus harus benar-benar diobatin, bukan di penjara gitu loh. Itu saja saya pikir yang paling tepat dari keluarga, semua mengharapkan seperti itu. Kira-kira Tante bakal legowo nggak sih dengan keputusan hakim nanti? Apa? Menerima keputusan hakim. Tergantung nanti keputusannya. Ya. Kita mesti melihat keputusannya apa. Kalau keputusannya memberatkan Sandi, kita akan naik banding. Pasti ada upaya lain. Pasti kita banding. Nggak mungkin kita nggak banding. Tapi Mas, selama di dalam mungkin ada keluhan Sandi nggak sih selama ini seperti apa? Kalau di dalam udah pastilah pasti. Dia kepengen keluar buru-buru. Dia pengen menghirup udara bebas. Sudah pasti. Dia kepengen direhab. Dia selalu bilang, Ma, aku obatin diriku dong. Jangan didiemin akunya ini. Aku ini sakit. Terus terkait yang anak si Paris kan? Mantan. Iya, mantan. Kalau si Paris nggak komen. Iya. Mama nggak komen. Dia meninggalkan Sandi saat Sandi lagi berjuang buat ini. Ya, enggak komen. Terus hari kenapa? Ini kenapa mah tidak mau membahas soal Vivi Paris? Enggak mau. Karena ini bukannya masalah Vivi, ini adalah masalah Sandi. Mama enggak mau komen. Artinya begini, kalau misalnya Vivi Paris bisa membantu secara ini ya, kita dari keluarga minta terima kasih. Terus untuk masalah ini ya mungkin dari sendiri Mama kan lebih tahu ya, lebih rasa. Tapi kalau Mama tidak bisa komen, berarti kan ada tanda kutip kan begitu. Kita juga nggak bisa maksa kan. Ibu kan lebih tahu sendiri. Perhatian ibu, feeling ibu itu lebih dulu daripada anaknya kan. Jadi Mama nggak mau komen dengan dia. Siapa. Enggak. Mendingan jauhin dari Mama. Fokus ke Sandi aja sekarang, Mama. Ya. Berarti ada penyesalan ya Tante terkait Sandi sendiri yang Mama Vivi. Akhirnya ada tempat komen. Gak ada komen. Terus terkait hari ini Tante datang ke sini, mungkin ada permintaan khusus dari Sandi, mau dibawain apa atau di mana? Makanan. Dia telepon Mama. Dia kabarin Mama melalui